jumlah anggota DPD sebanyak 50 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 30 orang. Berdasarkan peraturan tata tertib, quorum telah terpenuhi dan rapat dapat dimulai. Maka dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD dengan acara pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Cianjur dengan DPRD tentang rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 pada hari ini, Senin tanggal 14 Januari 2019 dengan resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur kembali melaksanakan rapat paripurna DPRD tentang persetujuan dan penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal perubahan RPJMD tahun 2016-2021 di gedung DPRD Cianjur pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019. Agenda paripurna kali ini terkait dengan persetujuan dan penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2016-2021 yang menjadi salah satu referensi dalam menentukan kebijakan dan kegiatan dalam perspektif pembangunan ke depan. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi mengatakan, dalam agendanya kali ini tentang rapat akhir fraksi dan juga nota kesepakatan dari pendapat fraksi. Seluruh fraksi menyepakati perubahan RPJMD 2016-2021 yang di dalamnya mengakomodir daerah otonomi baru Cianjur Selatan. Yadi menuturkan, RPJMD ini merupakan sebuah terobosan yang bagus dan sudah tertata secara sistematis. Isu terkait pemekaran pun sudah kuat. Yadi mengutarakan, sebelum pemerintahan pusat mencabut moratorium, Kabupaten Cianjur sudah melaksanakan persiapan. Pasalnya, pemekaran merupakan substansi untuk kesejahteraan masyarakat Cianjur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan. Rapat paripurna RPJMD tadi tentang pendapat akhir fraksi-fraksi dan nota kesepakatan. Dari pendapat fraksi-fraksi, semua menyepakati perubahan RPJMD yang di dalamnya salah satunya adalah mengakomodir tentang daerah otonomi baru Cianjur Selatan. Yang jelas dengan RPJMD seperti ini sebuah terobosan yang cukup bagus, yang sudah tertata secara sistematis, sudah kuat tentang isu pemekaran ini. Mudah-mudahan DPRD bisa melaksanakan rapat paripurna tentang pemekaran Cianjur Selatan. Tapi yang jelas, pemekaran ini substansinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.